kembali lagi di edisi Cipi Cip Wena. Nah, hari ini aku mau ajak Eli sama-sama cobain chow tofu atau yang Indonya adalah tahu bau. Nah, teman-teman semua udah pada cobain belum? Kalau belum, yuk kita cobain bareng yuk. Bagi teman-teman yang nggak makan babi, bilang aja kukuya obsuro. Yes. Gue mau kasih lu cobain dulu sih. Beli. Aku nggak berani. Coba kamu cobain dulu. Oke. Okay. Bau. Bau. Tapi enak. Soalnya aku nggak apa-apa sih sama baunya. Kamu tahu lah. Itu menurut aku ini kayak congyao gitu. Congyao itu kayak sebenarnya kuahnya nggak bau sih. Not bad sih. Tuh kan enak. Tapi aku lebih suka yang goreng. Aku suka dua-duanya. Yang goreng tuh lebih berbumbu kayak benar-benar makanan Indonesia gitu loh. Soalnya kayak garing-garing. Terus yang ini kayak cuman rebus doang sama kuah. Kalau lagi winter kayak gini, iya. Dingin enak sih. Kalau aku mau lihat cuaca, kalau lagi pengen makan yang kuah, aku bakal makan yang kuah. Iya. Di sini bisa nambah bihun, nambah mie, nambah nasi juga ada di kalau nasi masa. Terus ada sayur-sayuran gitu. Iya. Jadi kalian kalau misalkan nggak kenyang makan tahu doang, boleh pesan yang lain. Nah, sekarang kita mau review dulu restoran ini dari rasa, harga, tempat, pelayanan, dan juga suasana. Yes. Nah, menurut Eli rasanya gimana nih? Rasanya personally aku suka banget sih. Kan aku emang sering makan juga. Eli mah gitu, orang Taiwan dia emang suka. Enggak, tinggal aja tahu bau. Kalau menurut aku sebenarnya enak sih, dia enggak gitu bau gitu loh. Terus cuma aku lebih suka yang tahu goreng. Tapi menurut aku tahu Sumedang lebih enak sih. Oh ya. Nah, untuk rasa kita mau kasih 5 bintang.
cobain ke restoran ini ya, di Kongkuan, dekat kok malah jauh. Yang kedua, harganya adalah, jadi yang tadi yang goreng itu harganya 60 NT. Yang kuah harganya 70 NT. 60 which is kayak Rp25.000 lah. Kalau yang ini sekitar Rp35.000. Kayaknya mereka cuma beda 10 ribuan gitu. Jadi kita mau kasih 4 bintang untuk harga. Karena ini harganya masih terjangkau sih ya sebenarnya. Yes. Tapi sebenarnya kalau di luar kamu bayar 70 NT sebenarnya bisa dapat nasi, bisa dapat kentang gitu. Cucuhan gitu kalau di luar. Iya. Tapi ya oke lah untuk coba ini. Yang ketiga untuk tempat kita juga kasih bintang 5. Karena ini deket banget sama MRT, cuma jalan 3-5 menit doang. Terus kita pakai Google Maps doang terus langsung bisa nyampe ke sini gitu. Gak perlu nanya-nanya orang. Nah yang keempat, untuk pelayanannya kita mau kasih 3 bintang. Kenapa 3? Karena tadi waktu kita datang mau bayar kan, terus kayaknya sibuk sendiri gitu. Iya. Kacangin. Yang terakhir untuk suasana, kita mau kasih 4 bintang. Karena dia ini, toko ini gabung sama toko yang lain, toko S gitu ya. Jadi kayak nggak gitu privacy gitu deh. Jadi kayak oke lah, tapi maksudnya nggak gitu berisik juga sih. Mungkin karena kita lagi sepi juga sih waktunya sepi. Kan siang-siang ya, jam 1. Sama malam sih. Ya malam rame, terus mungkin pas makan siang juga rame. Toko ini buka dari jam 11.30 pagi sampai jam 11.30 malam. 12 jam. Nah, buat teman-teman semua, kalian wajib banget cobain Chou Tofu atau tahu bau karena dia tuh sangat terkenal di Taiwan. Jadi kalau ke Taiwan pasti harus cobain tahu. Kayaknya teman-teman Indonesia banyak yang suka di tahu bau. Coba yang suka komen di bawah, yang suka tahu bau komen di bawah ya. Nah, kalau teman-teman suka video ini jangan lupa like dan subscribe ya. Jangan lupa juga komentar di bawah kita harus cobain makanan apa lagi di edisi Cipicip Wena. Iya. Oke, sekarang aku sama Eli mau lanjut makan dulu ya. Kita mau habisin. Aku Gita, aku Eli. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Cipicip Wena.